لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة and spreading peace. Give yourself in love of him. Be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on him in humility. Place your trust in one. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alayhi salatullah wa alihi wal ahibba. Be a blazing fire of truth, be a soothing balm of peace. With the light of your sincerity, break the clouds of tyranny. Your faith be like a blessed tree. Give your shade to all who seek. May your roots run true and deep. Take your strength from the Habib. Ambil tendangan tadi kita lihat bahwa pertemuan dari sana kok didapatkan oleh Andre. Tadi kita lihat Ibot, Ibot pasti sendiri Ibot apa dulu, astaga Ibot bisa mendapatkan bola dari Ibot. Bobong 10 kita lihat Ibot, bobong 10 kita lihat sendiri Ibot, Ibot berbahaya dari Ibot, berbahaya sekali dari Ibot, berbahaya dari Ibot, berbahaya dari Ibot, astaga hampir hampir hampir. Dia seperti itu. Awalnya kita harus memaksakan, semua ibadah harus dipaksakan. Nanti kalau mereka sudah terbiasa, maka akan dia melakukan sholat tanpa ada paksaan atau karena ada hadiah. Dan selamat kepada Iksan dan ini Iksan dan ini Anggi atau semuanya, melengkapi apa yang kekurangannya dari keamanan, apa segala macam.
yang kedepannya cuma semangat aja buat adik-adik nanti yang ikutin kompetisi lagi, lebih semangat, lebih sporting lagi, jangan kayak ada ya itulah. Dari sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan dari Sekti Keamanan. Yang saya harapkan kita ikutannya tidak bertambah lagi. Sekian, terima kasih. Nama saya Habib Al-Bani. Amin. Udah, makasih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal, anak baru dari Gina Pelayanan Masalah Koyer. Saya sebenarnya di sini malu bisa berita-berita kalian, bisa kayak lebih baik dari kalian. Saya sebenarnya udah tahu diri, sebenarnya saya anak baru, tapi udah mau menjabat yang istana gitu. Tapi saya mohon maaf dan saya banyak pelajaran tentang pengalaman di sini. Masalah Koyer ini bukan sekedar ilmu biasa, tapi masalah ini bisa jadi besar kalau anak-anaknya mampu dan mau untuk berkembang lagi. Itu saja buat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Otay. Saya satu dari seksi dominasi, ya cukup apa ya, menjadikan pengalaman bagi saya jadi tim dokumentasi di acara apa ini? Mitol Koyer Friendly Cup U11 2019. Ya mudah-mudahan kedepannya Mitol Koyer Friendly Cup ini ada lagi dan saya bisa jadi panitia lagi. Amin. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wajib dijawab. Saya Andika. Andiro. Perkenalkan nama lengkap saya Andika Dwi Darmawan. Seksi saya ya bantuin apa aja lah yang saya disuruh. Cepet deh. Sekian dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam. Saya seksi penangkapan Tensin Sangatari. Ini sangat baik. Itu tim lagi. Saya sangat bangga di organisasi ini. Dan semoga yang lainnya pada ikut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Kelapar bagian tubuhin tadi. Udah. Bicam apa? Udah. Bicam apa? Rekam-rekam. Selamat. Tim panitia yang lainnya bisa excellent work. Iya, jadi saya juga senang ikut dalam masuk dalam panitia kali ini dan mudah-mudahan kita bisa kedepannya lebih baik dalam jadi panitia maupun futsal atau lainnya. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku panitia di bidang dokumentasi merasa sangat senang bisa mampiaskan hobi saya sebagai dokumentator atau sebagai kameramen. Namun yang bikin saya kecewa ketika saya nggak berhasil meraih sebuah totalitas dalam diri saya sendiri. Jadi untuk kesannya semoga Mikrol Koir Friendly Cup U11 akan diselenggarakan lagi di tahun 2020 ketika kita sudah berhasil membuat suatu acara atau suatu kegiatan, maka kedepannya pasti kita akan lebih optimis dan lebih menjadi baik kedepannya. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Allah untuk memintakan hal yang berlainnya. Pertama, wajib meminta maaf ya pada adik-adik semua. Yang tanggap semua bagi adik-adik, lebih dari adik-adik kandung mas ini. Intinya kegiatan ini nanti bisa bermanfaat bagi kalian. Bukan hanya joget-jogetnya saja, bukan hanya senang-senangnya saja, bukan hanya foto-fotonya saja, bukan hanya makan-makannya saja, bukan hanya maaf baru kita, tapi apa? Perkadaran di antara kita. Kita lihatkan semua pertama ya. Karena di sini ada yang diganti ya? Gak ada. Insya Allah gak ada. Kita semua kerja sosial. Jadi intinya kita ingin membangun agar anak-anak lingkungan saya itu nanti yang kecil-kecil ini regenerasi kalian. Ya, nanti menjadi remaja masjid di tahun-tahun berikutnya. Dan kalian nantinya menjadi pionir-pionir. Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.